Okey guys, kita orang dah nak gerak. Okey, ni tim kita orang. Empat orang ke? Ikut tim depan. Follow up. Okey, suasana memang cantik ah. Sebelah jeti jeti Balau. Kita akan pergi pada puncak Balau. Ni tempat baru guys eh. Tempat orang cakap famous ah. Okay, kita lalu tepi pantai guys. Okey, dia tak susah sangat. Dan dia tak susah sangat tak mencabar sangat lah. Sebab dia ikut tepian pantai. So kita tengok apa yang akan kita jumpa nanti. Okay. View pun cantik ni. Ini dalam pukul 9:30. Okay guys. Oh, abang dia paling tinggal lagi. Ha. Dorang cakap Okay guys. On the way. Okay guys, yes, kita dah sampai. Ni dia puncak Balau Peak. Okay, dalam masa 5 minit je dah sampai guys. Okay, mana Alau Balau? Okay, so far mudah. Ni anak muda pun ada yang baru sampai. Okey. Jangan kau pasan. Oh, cantik ni. Tengok belakang aku ni. Yes. Ada nampak jeti eh. Di sini memang mana? Okay. Nampak. Baru nampak dunia. Gambar. Okey. Ni guide kita. Apa nama bang? Bat bang. Bat. Okey. Bat the bat. Dah tunjuk tempat ni. Depan ni bawa ke mana bang eh? Ni? Depan ni kita bawa pergi Hotel Interantis. Yeah. Oh, tu yang orang cakap ni. Famous ah. Hotel Terbengkalai. Yang famous kat kota guys. Okey, rezeki lah hari ni. Fasa 3. Tak tahu fasa 3, fasa 2, fasa 3. Mari kita tengok puncak. Terehat jap ni minit jap. Aku nak ambil gambar sekali. Takkan lepas dengan peluang ni. Rugi lah. Okay. Photobomb je dengan diorang. Eh bang. Gambar. Boleh? Ah, boleh mesti. Tak apa, dah banyak. Guys, kita rehat dulu. Bagi diorang post bergambar. Okay. View pun memang cantik guys. Sini kat atas. Kau orang tengok. Nampak. Kat sini tempat dia nak makan. Korang-korang ada bawa makanan dia. Jajan makan dulu kat sini. Tempat dia pun bersih. Okay. Yang penting makanan yang korang bawa tu kemas bawa masuk dalam beg. Okay. Ni tempat parking dia. Parking sementara. Pernah akan buat lagi cantik lah. So kita orang puas bergambar dulu kat sini. Kat puncak lah. Sebab ni semua first time lah yang pergi. Cantik guys. Punya view dia. Cantik lah sini. Dia dari sini kan? Jumpa lah betul-betul lah. Okay. Kita orang daripada puncak. Sekarang nak menuju pada satu lagi tempat. Lost Atlantis. Korang pernah dengar Lost Atlantis tak guys? Ni kita nak pergi. So trip yang kita pergi ni
kita akan dapat dua tempat yang sangat cantik. Satu tadi puncak Balau akan nampak jeti dia. Dan ni sekarang kita nak menuju pada Los Atlantis. Bangunan terbengkalai yang memang cantik sangat, memang sangat cantik guys. So ni guide bawa kita lah. Hopefully dapat gambar yang nice untuk kita bawa balik, diabadikan sebagai kenangan. Eh ayat aku mahal tu. Okay, ikut je track dia. Ni yang belakang ni brother ni. Okay, kita pergi pada Atlantis. Okay, korang tengok je. Stay tune. Okay guys. Okay, dah sampai kat Atlantis eh. Tangan darah sikit. Tadi kena kena duit. Okay, Atlantis guys. Wow. Okay, kita tengok macam mana video. Faizah telefon. Okay, jap. Kita tengok adik-adik ni macam mana diorang melintas jalan ni. Tutup muka. Okay. Penting dapatkan semua hati-hati lah. Sekejap, ada orang telefon ni. Okay. Yes. Okay. Okay. Ni sekarang kita bangunan dia? Atas bangunan bang? Atlantis. Tapi kita buat masuk ataupun tak. Kita tengok keadaan dulu. Tengok dulu kan? Ha. Okay. Tak apa. Untuk bangunan tu pun dah lama kita tinggal bang. Kadang-kadang kita nak ambil risiko bawa orang tu pun. Yes. Betul bang. Tapi ni salah satu bangunan dia. Ni jalan raya. Ini antara base camp dulu kalau macam tu. Dua orang tempat buat camping apa semua. Kalau untuk antara nanti punya package lah. Tapi sebab dah lama tinggal. Kalau abang perasan situ tandas tu kan. Tandas. Satu depan tu ada kolam air. Dulu kan? Tapi ni apa? Jalan raya kan bangunan bang? Atas kita macam jalan kaki lah. Ruangan jalan kaki dorang. Oh ni jalan raya kan? Tinggi lah tempat ni. Sini dah kira data bang. Data kan? Ini jalan ni bang. Sorry bang eh. Leading je. Tak apa. Ini jalan dia guys. Ini jalan raya eh. Bukan bangunan lah. Ini jalan raya. Sebab dia tempat tinggi sikit. So kita nak pergi pada bangunan lah. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa ke, dia akan tunjukkan tempat. So guider seorang kat belakang. Ada guider seorang kat depan. Okay, standby. Aku matikan dulu video ni. Untuk save battery sikit. Okay, sekarang makin menurun eh. Makin mendata turun. Okay, hati-hati adik-adik yang kat depan ni. Okay. Ni memang menurun ni bang eh? Haa bang. Menurun okay. Jalan ni dah start turun. Sebelum nampak dah bangunan ni. Tu bangunan. Okay guys, nampak bangunan tak? Ya abang cakap, abang guide kita cakap ni ada bangunan. Depan kita tu dia, betul-betul sampai dah. Okay. So kita hari ni dapat dua puncak. Menarik, puncak Balau. Dan dapat pergi pada ni lah. Hotel yang memang famous satu ketika dahulu. Okay, kita hati-hati. Okay. Adik-adik ni tengok eh. Adik-adik ni peratkan diorang pun boleh santai. Bermaksud untuk family okay. Memang sangat sesuai. Diorang siap boleh ketawa, boleh lompat belakang. Lipat-lipat lagi. Tak ada masalah semua. Lompat kijang semua. Semua happy hari ni. Okay, alhamdulillah. Okay, abang guide saya lah. Kat belakang. Balik nak kenapa balik tu. Okay guys, ni dah sampai. Dan nanti bang kan ni. Ni agak suram sikit. Yes. Aku tak rancang ni. Adik-adik mula takut. Tak ada planning aku hari ni. Tak apa, abang guide kat belakang ada. Abang kita ni. So dengan tadi aku punya team. Okey. Dia orang dah mula fighting. Fightening. Okey. Kita apa santai ke? Ni akak ni. Okay. Okay guys, ni lah bangunan dia. Ni kita punya guide yang terbaik lah. Okay. Jom. Okay, yang dah naik. Sana? Dah mula panggil best friend masing-masing. Okay guys, ni kita sekarang nak naik puncak insyaAllah kalau sampai. Okay. So dalam gelap kalau nampak. Okay. Torchlight ah, torchlight buka. Ada torchlight. Okay, yang belakang ada torchlight. Oh cantik. Okay guys. Yes bang. Baik bang. Okay, ni sebab video ni aku buat panjang. Aku akan masukkan pada pada YouTube. Okay.
ikut je drag dia orang. Hati-hati. Pijak. Okey. Wow. Aku itu aku main drone kat sini tapi aku tak pernah masuk dalam tempat ni. Dan hari ni rezeki. Memang ini betul-betul rezeki. Thank you awal. Guider yang bawa ke tempat ni. Seriously. Okey, ada pokok eh. Ni Pak Faiz Wasli pun pernah sampai sini, YouTuber terkenal. Okey. Okey, sekarang kita nak pergi puncak atas ni guys. Okey. Hati-hati. Wow, ni salah satu dia punya yang bulat tu. Kalau korang perasan daripada gambar drone. Okay, tengok lubang eh. Abang guide ni dah cakap. Okay, lubang ada. Hati. Okay, hati. Tengok jalan hati. Abang. Kita jaga. Ha. Lubang jaga. Tengok. Hati. Okay. Okay guys, hati-hati kat lubang kan. Tu ni kau dah dalam. Puncak berapa tak ingat. Tak lebih tahu. Ini mungkin puncak dia juga. Sebab dia dah. Ni kalau korang pasan kat Pak Is Wasli punya video. Ni kita ada yang tempat bulatan dia guys. Okay. Eh, tengok lubang. Okay. Eh, bang. Tak nampak? Okay, eh, lubang jaga. Tak ada yang datang. Okay. Sekarang kita nak cuba menuju pada puncak dia, guys. Ya Allah. Seram bawah dia. Okay. Tengok kaki. Tengok ada apa kaki semua. Lubang ni tengok. Okay. Okay. Okay guys, kita dah sampai puncak. Okay, ni tadi dari tingkat 5 ni, sekarang tingkat 6. Tingkat 6. Okay. Guider kita. Dia tadi tingkat 5 bawah. Sekejap. Ada kena potong sikit. Sekejap.